Happy cuan semuanya di GDST. Tadi sudah sempat saya share di channel Telegram buat teman-teman bapak ibu sekalian yang belum join, silakan join ke channel Telegram for free. Linknya ada di deskripsi. Jadi kali ini saya akan membahas technical analysis tentang beberapa saham, dan satu diantaranya akan saya membahas ya gimana cara kerjanya mereka ya. Gimana nih? Emiten ini tidak saya share tadi, tetapi saya gunakan trading 2 hari ini. Jadi agak berisiko memang, tapi saya akan buka seperti apa cara kerjanya mereka ya. Menurut saya 2 hari ini trading di situ. Jadi itu simak videonya tentang technical analysis beberapa saham, sahamnya apa aja. Tonton video ini sampai selesai. Saya akan membahas technical analysis dari Baja, GDST, Sage, Goto, dan Sidu. Oke, ISG-nya ini break market sesi 1 ya. ISG-nya naik 0,02. Menurut saya karena kenaikan dari Kutu sendiri 4,26% ya. So far yang lainnya juga mengalami koreksi. Ya ibaratnya Goto kemarin dibully lah ya sebagai beban lah gitu. Oke, kita bahas ya technicalnya. Sebelum ke semuanya ini, kita urut aja deh. Kita ke Baja dulu lah. Nah, Baja kita share di mana? Tadi saya baru notice aja di channel di mana ini waktu harga masih di 148 ya. 148, volumenya sudah oke, saya notice. Baja ini sukanya bikin shadow atas tinggi. Nah, ini kan terlihat di sini. Oke, mau lihat nanti aja deh dekat ke closing. Kalau di atas 153, oke tuh, lumayan volumenya udah oke gitu. Nah, ini kita bisa cek ya karakternya si Baja sendiri. Ini saya hapus dulu. Oke, beberapa kali shadow-nya ini shadow atasnya tinggi-tinggi ya. 1 2 3 banyak lah. Terus ini yang dekat-dekat sini ya 3 kali ini. Dan ini menunjukkan memang karakternya seperti itu ya si Baja ya. Nah, ini menurut saya 153 ini area resisten yang lumayan kuat. Karena dua kali udah nggak bisa tembus ya, satu di tanggal 15 Maret dan yang kedua di tanggal 6 April. Nah, ini hari ini juga naik, sempat tadi sampai di high-nya di 154, satu tik di atasnya. Nah, ini saya memang prefer lebih baik menunggu aja sih. Dari volume udah gede banget ya, gede banget memang. Cuman lebih oke menunggu aja deh di atas 153. So far terlihat ya inverted head and shoulder. Kalau hal itu bisa terjadi, jebol 153, lumayan ini Baja ini targetnya. Targetnya bisa sampai ke inverted head and shoulder. Ntar saya tarik dulu. Dan ini shoulder kanannya. Oke. Nah, targetnya bisa sampai ke 153. Nah, ini 153. Nah, targetnya bisa di sinilah. Ya, di 178 lah. Ini ada resisten di sini lagi. Nah, 174 sih. Mungkin 174 garis warna hijau yang pertama itu agak krusial sih. Range kalau saya melihat range 170 174 nih ada ya tekanan yang kuat sih. Kalau hal itu terjadi ya, kita lebih baik tunggu 153, stop loss di 150 maybe, atau 149, stop loss 2,6 dengan target garis warna merah doang itu di 11% gitu. Jadi risk and rewardnya menarik banget, 1:5 ya. Nah, lebih baik tunggu di atas 153 sih, mungkin itu sih kalau saya. Baja, oke, selanjutnya ada GDST. Nah, ini yang saya share tadi ya di channel Telegram ya kalau nggak salah. Di sini apa di mana ya? Oh ya, di GDST waktu masih 188 189 target ke 206. Simple ya, siapa saya cuman pakai support and resistance doang. Ini terlihat ya resisten ini udah ketemu 181 gitu. Dan saya agak telat ya. Bukan agak sih, telat banget ya. Karena harganya sudah di 188 189 gitu. Dan ya sampai 197 sekarang udah floating gain harusnya teman-teman semua. Nah, ini agak berat 206, that's why saya mengatakan target ke 206. Tadi belum sampai ya, satu tick doang high-nya 204 ya, bolehlah ditoleransi lah. Jadi ini GDST teman-teman sudah cuan, happy cuan. Jangan lupa disawer lah ya. Linknya ada di samping ya, di
QR code-nya adalah tinggal di scan aja. Oke, itu baja sudah. Percaya setelah 200 enggak 206 enggak bisa tembus ya, mungkin dia akan set way dulu. Nah, ini 197 range 195 197 menjadi area yang bisa dikatakan krusial sih. Bisa dikatakan tuh pijakannya dia. Oke. Lalu lanjut Sage. Nah, ini Sage kalau berdasarkan chart doang ini gila saham ini ya. Saham ini gila. Wah, ini di sini enggak bisa ya time frame 1 menit. Kalau di sini kelihatan nanti dia mainnya agak kasar banget ya. Ada di sini tiba-tiba HK banyak. Lalu bitnya ini ada yang nebelin ya. Di saat buildnya ada yang nebelin 50k. Memang ada probabilitas buat naik ya. Cuman perhatikan ya. Bisa dipencet ya, kalau di ipot ini bisa dipencet view ordernya berapa. Kalau ada 5 di atas 50.000 something dan itu satu glondong sendiri, saya bisa menyimpulkan ya untuk sejauh ini dua kali ini itu adalah fake bid ya. Jadi itu hanya antrian palsu, nanti bisa aja dicabut gitu. Bisa aja dicabut. Nah, kayak gini-gini loh. Gitu, dan itu di bid ya. Di bid tadi saya sempat melihat di 100 antriannya dia mereka ganjelnya tuh 100.000 lot, 120 sekitaran segitulah ya. Sudah mereka naik. Nah, ini sampai 362 terus dibanting. Ya, saya ambil cuman 3% lah gitu. Senin atau kemarin tuh saya cuma dapat 1,6, terus saya ini ulangin lagi saya dapat 3 something. Karena sangatlah beresiko, saya tidak notice mention di channel Telegram ya. Bahkan AirTag yang kemarin saya sudah mention, saya sudah mengatakan ya kalau emiten ini mainnya kasar ya, harus waspada dan disiplin AirTag ini. Semoga sudah pada lari ya, karena saya mengatakan stop loss di bawah 294 gitu. Dan AirTag sendiri sudah sampai ke 276, bahkan tadi sempat ARB. Gitu risikonya di situ. Emiten model-model gitu. Lalu lanjut ke Goto. Kita ke Goto. Goto, Gojek, Tokopedia. Boom, oh triple. Saya melihat ini ya triple top. Maybe ya, boleh lah ya. Saya mengatakan ya, ini trend channel, uptrend channelnya udah tembus. Dan ini kenaikan ini hanya kenaikan dead cat bone aja gitu. Apalagi ini volumenya gede gitu. Buat bapak ibu yang sudah ikut kelas tanggal 1 April pasti tahu ya. Kenapa saya selalu mengatakan volume. Nah, itu sudah pasti semoga bapak ibu makin paham ya arti dari volume di sini. Jadi meskipun ini naik, saya tidak akan kejar gitu untuk Goto. Oke, ini 90, ini demand area mereka ya. Beberapa kali mantul di sini ya. Oke, itu aja sih kalau Goto. I don't think so dalam jangka waktu pendek bisa di atas 110 sih. Agak berat. Oke, itu aja sih Goto, simpel aja. Lalu lanjut ke Sido. Sido hari ini naik juga ya. Lumayan juga Sido naiknya. Kalau Sido sendiri ya hari ini naik, tetapi dia sudah membentuk lower low ya. Low yang di sini lebih rendah daripada yang di sini lagi. Jadi be careful buat teman-teman. Bisa aja ini hanya kenaikan dead cat bones belakang gitu. Ya, saya menilai ya seperti itu. Ya, dia akan ke 790 sih menurut saya untuk si Sido. Untuk ngecek ini demand areanya dia di 790 range, 780 sampai 790 percaya akan di situ. Oke, jadi itu untuk IHSG-nya. Saya sudah tidak peduli dengan IHSG. Saya sudah tidak peduli dan kemungkinan dalam waktu dekat grup akan saya buka untuk bagaimana. Nah, nanti ditunggu aja ya pengumumannya. Oke, IHSG. Oh, masih kuat ya. Ini analisa teknikal saya kapan ya terakhir ya. Saya sampai males bahas IHSG. Menurut saya akan stay di range ini, garis merah dan kuning. Setelah saya awalnya ngecek di sini ya 6800 sampai 6860, terus saya adjust baru supportnya di sini. Dan ya tadi sempat dan kemarin sempat turun, terus akhirnya di closing di atas garis warna merah ini 6763 ya.
Jadi itu kemungkinan akan sideways di range lama di sini untuk IHSG. View saya masih sama tahun ini, kemungkinan IHSG-nya akan sideways di situ-situ aja. Oke, jadi itu technical analysis buat siang hari ini. Semoga ada yang ikutilah ya di GDST, dan happy cuan buat HAJJ ya. HAJJ sudah saya notice juga kemarin sebelum tutup marketnya, bahkan jam 2 ya. Alasan ini besok mulai merealisasi HAJJ sebagian. Alasannya ini antrian yang jaga di 185 ini, grand bidnya udah makin kecil dibandingkan kemarin-kemarin. Dan benar tadi jam 9.07 beneran toh, nah, dia nggak bisa arah lagi. Dan akhirnya saya jual di 187, 60% dari porsi saya. Oke lah, dapat 33%. Oke, dan masih 40% muatannya di sini. Di average-nya, average kan ini harga IPO ya, 140 gitu. Oke, mungkin itu technical analysis di siang hari ini atau hari ini. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Oh ya, nanti malam akan ada video tentang IPO lagi. Bye-bye.